saya nak bercakap sedikit tentang seorang pemain bola sepak yang sangat dikenali di Malaysia, mungkin tidak di serata dunia, tapi di serata Malaysia insya-Allah semua kenal. Nama pemain tu adalah Dickson Wakeme. Saya sangat-sangat mengidolakan dia. Sebenarnya kalau dalam video kali ni saya boleh kaitkan sedikit dengan video saya yang lepas lah. Kalau belum tengok kena tengok dulu. Kita fokus kat Dickson Wakeme dulu. Okey, siapa Dickson Wakeme ni? Tengok nama dia tu, mula-mula tu special dan agak lucah. Kenapa agak lucah di situ? Sebab dia ada Dickson. Saya tak nak explain lebih lanjut. Saya takut video ni nanti tak lepas kat YouTube. Sedikit pasalah ya. Okey, kita teruskan. Apa keistimewaan Dickson Wakeme? Kenapa tak cakap pasal Diago ke apa benda, play-play import lain, Sumareh ke apa kan? Tak nak. Aku nak cakap pasal Dickson Wakeme. Usul dia, first debut dia dekat Liga Malaysia ni, dia main dekat Kelantan. Tu fenomenal lah Dickson Wakeme ni sebab dia punya style pemain bola tu. Sebagai seorang player, sangat-sangat luar biasa lah. Dia punya strength tu, dia punya body shielding, dia punya holding bola. Dia ibarat Messi yang berbadan Adama Traore. Adama Traore tu speed kan? Dia boleh kata dia macam Adama Traore punya body, tapi dia boleh hold bola lama punya. Dickson Wakeme tu yang power. Game yang paling saya ingat sampai sekarang lah. Sampai saya rasa sampai mati sebelum saya ingat, masa lawan JDT. Kelantan lawan JDT 6-1 tau. Lepas tu dia memang dah naik lah. Nama dia memang naik, dia terus pindah Pahang. Kat Pahang pun dia sukses. Dia sukses lah, dia berjaya. Dia gambar yang paling ikonik lah, yang kita tengok masa Pahang lawan JDT. Dia tengah pegang orang macam tu. Lepas tu dua orang play Pahang tengah play Pahang pula. Play JDT tengah pressure dia. Tapi dia steady je, siap-siap angkat baju pergi dapat six pack dia. Saya tak boleh angkat lah, kalau saya angkat dapat pack lain. Dickson Wakeme reply saya punya IG punya mention. Saya tag dia dekat gambar IG saya. Dia reply, saya sangat bangga lah dengan idola yang sangat humble lah. Dia memang seorang yang sangat humble. Dia juga seorang yang religious. Pius. Senang kata bahasa Melayu dia, alim lah. Dia seorang alim dan agama dia lah, agama Kristian. Dan dia yang paling penting, dia minat Arsenal. Kalau korang nak tahu Dickson Wakeme ni, dia ada diving ke tak? Dia ada diving. Dan dia punya diving tu bukanlah time dia orang langgar sikit diving. Tak, dia susah nak tampak dia diving. Tapi bila dah 4-5 orang pergi kat dia tu, dia bijak lah. Dia tahu bila dia patut diving. Dan dia jarang lah nampak dia diving sebab dia memang kental lah. Memang keras Dickson Wakeme. Dengan dia punya title pun Awang Besi kan. Dengan Dickson yang kuat, saya tak tahu dia makan besi ke apa, tapi dia memang kuat. Susah untuk sesiapa jaga. Saya suka Dickson Wakeme ni sebab dia seorang yang dia ada karakter. Dia ada karakter dan dia ada tu teknik lah. Saya boleh kata teknik bermain bola sepak yang sangat tak ramai player yang ada. Bos, datang sini lah bos dola. Datang sini, main bola Nigeria. Body shielding yang saya boleh kata kalau dekat FIFA tu, dia punya body shielding je 99. Jadilah seorang pemain yang menghormati pihak lawan. Seorang pemain yang tahu untuk menggunakan kekuatan dalam padang, bukan untuk mencerang dengan pihak lawan, tapi untuk mempertahankan diri sendiri. Dan juga yang paling penting, stay humble and be like Dickson Wakeme. Bye-bye. Oh, macam Bro Hans lah.